Selamat siang, selamat sore. Ya, ini lebah dalam gerabah. Lebahku. Stasinya. Nah, MP sama Purana. Nih, Santos. Nah, Santos. Banyak bos. Jenis Levis Cap. Boleh dicek dalamnya. Wah, kosong, guys. Tuh. Dalamnya. Ini jenis Levis Cap, guys. Step. Itu matunya. Tutup lagi, ngamuk dia. Lanceng di gerabah. Jenis Levis Cap. Ada cerana. Banyak, guys. Yang ini sepeda kuno. Banyak sekali, bos. Ini juga ada. Ini. Levis Cap. Kita buka yang ini. Mana ya? Ini ada enggak ya? Wah. Jackson. Coba lihat. Wah, banyak juga sini. Nah, itu madu. Tuh, ini madu. Ini madu jenis Levis Cap. Kelihatan, kelihatan. Tuh, wah, kabur. Mudah dibudidayakan ini. Tutup lagi, dia ngamuk. Ngamuk, ngamuk. Ini vegetasinya cukup biasa, bos. Tapi banyak madunya. Ini kalau musim bunganya suka-suka dia, bunga belimbing. Ya, ini dia juga ada. Ini Levis Cap. Ini Biroi, bos. Biroi. Ini juga ada, tapi cerana ini, bos. Ini bawahnya Levis Cap juga dalam gerabah. Vegetasinya di sana. Ini vegetasinya. Cerana
ini juga ada. Kalau yang suka pedas-pedas ini juga ada, bos, biar madunya pedas. Ini bunganya, vegetasinya ini juga. Tuh, vegetasinya banyak, bos. Bunga AMP ini. Bunga AMP. AMP air mata pengantin. Sepanjang AMP. Ini juga ada. Ini bunga kapas cindi. Ini jenis-jenis vegetasi di lingkungan saya yang sederhana. Ini bunga kapas cindi. Bayam nih, bos, ini juga lebah sangat suka. Tapi jam segini sudah pulang kampung lebahnya. Ini buka AMP. 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 AMP air mata pengantin. Warna putih, enggak AMP. Ini kalau sudah berbunga semua, bah, istimewa, bosku. Lebat sekali. Full. Ini waktunya sudah sore, jadi orangnya sudah pulang. Sebagian kalau mekar semua, istimewa, bos. Satu minggu di tempat saya lebah levisep madu jauh, madu banyak dan cepat diisinya. Ini AMP sepanjang jalannya. Ini baru penyemaian, pemotongan pemendekan, jadi bunganya belum banyak, masih kecil-kecil kayak gini. Masih kecil-kecil. Ini calon bunga. Kalau mau lihat itu di atas juga banyak tuh bunga AMP warna-warni. Ini juga lagi musim buah apokat. Nah, yang ini bunga Porana Columbius. Oh, tidak jelas, bos. Kurang jelas. Terlalu banyak sinar. AMP semua. Plus Porana Columbius. Ya, seginilah vegetasi saya, ada lingkungan saya
dan jenisnya ada dua jenisnya banyak, Levis Chap sama Biroi sama Cerana, itu juga menghasilkan madu lumayan. Ya, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.